Hai guys, kali ini kita akan masak sup bibir ikan ayam jamur yang enak banget kayak di restoran. Langsung aja kita siapin bahan-bahannya yuk. Ada 2 liter air rebusan ayam, 250 gram bibir ikan yang sudah direbus, setengah ekor ayam potong halus, 1 ruas jahe sudah dirajang halus, 2 siung bawang putih digeprek dan dipotong kecil, 3 sendok makan kecap asin, 3 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan arak merah masak, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica, 1 sendok makan kaldu ayam bubuk, 1 sendok makan gula pasir, dan 3 buah jamur shiitake yang sudah dipotong tipis. Langsung saja kita siapkan wajan dan kita tuangkan 2 sendok makan minyak goreng. Gunakan api besar dan kita tunggu sampai minyaknya panas. Kalau minyak sudah panas, masukkan jahe yang sudah dirajang halus. Kita tumis sampai harum dan berwarna kecoklatan ya guys. Kalau sudah seperti ini, masukkan bawang putih yang sudah digeprek dan dipotong kecil. Dan kita tumis sampai harum ya guys. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan air rebusan ayam. Kita masak sampai mendidih seperti ini, kemudian kita gunakan api kecil dan masak selama 20 menit. 20 minutes later. Setelah 20 menit, kita akan pindahkan kuahnya, siapkan wadah. Dan ini kita akan tuangkan sambil disaring ya guys, karena kita butuh airnya saja. Kemudian siapkan wajan kembali. Di sini kita gunakan 1 sendok makan minyak goreng dan tetap gunakan api besar ya guys. Kalau minyak sudah panas, kita masukkan jamur shiitake yang sudah dipotong tipis. Tumis sebentar. Kemudian kita masukkan daging ayam yang sudah dipotong halus. Selanjutnya masukkan bibir ikan yang sudah direbus. Kemudian masukkan merica, kaldu ayam bubuk, garam, dan juga gula. Selanjutnya masukkan juga kecap asin. Saus tiram. Arak merah masak. Kemudian aduk hingga tercampur. Dan tuangkan kaldu yang sudah kita masak tadi. Kita masak sampai mendidih ya guys. Kemudian masukkan minyak wijen. Aduk hingga tercampur rata. Dan sudah matang, langsung aja kita akan plating. Di sini aku menggunakan mangkuk besar ya guys.
Wah beneran deh, ini aromanya menggoda banget guys. Pengen buru-buru makan sebibir ikan ayam jamur yang enak banget. Apalagi pas baru matang seperti ini, wah mantep deh. Dan tipsnya kalau mau makan ini, jangan lupa tambahkan cuka makan ya guys. Waduh rasanya tambah mantep, makin enak, buruan deh dicoba. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video terbaru dari This Is Me. Dan klik juga like, comment, and share This Is Me channel. Thank you for watching and see you in the next episode. Bye! Bye.